Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Tabes Medan berhasil menangkap seorang kurir narkoba antar provinsi yang telah beberapa kali melancarkan aksinya. Dalam rekaman kamera amatir milik petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Tabes Medan, saat melakukan pengajaran terhadap kurir narkotika jenis sabu-sabu jaringan Aceh Sumatera Utara, petugas akhirnya berhasil menghentikan langkah kurir narkoba berinisial FS di kawasan Jalan Gatot Subroto, Kota Medan, Sumatera Utara. Setelah dilakukan penggeledahan, polisi menemukan 2 bungkus teh Cina yang berisi narkotika jenis sabu-sabu seberat 2 kg. Tersangka diketahui telah beberapa kali melakukan pengantaran narkoba menggunakan sepeda motor untuk mengelabui polisi dan menerima bayaran puluhan juta rupiah setiap kali pengantaran. Kami melakukan penangkapan. Kami mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya ada kurir narkoba antar provinsi, kami melakukan profiling. Kami lakukan pengintaian tepatnya di Jalan Gatot Subroto. Kami melakukan penangkapan. Ketika kami melakukan penangkapan, pada saat kami melakukan penangkapan, tersangka mencoba melawan petugas. Kami lakukan tindakan tegas terukur. Untuk barang bukti yang resipitasi itu berapa? Pada saat kami adakan penggeledahan di sepeda motor, kami temukan ada satu plastik hitam yang berisikan 2 bungkus teh hijau yang berisikan diduga narkoba jenis sabu. Ini jaringan Aceh atau bagaimana? Ketika kami dalami, ini jaringan Aceh. Sudah pernah melakukan hal serupa? Setelah kami interogasi, DSK sudah ada beberapa kali melakukan. Ketika kami adakan interogasi, barang tersebut mau diantar ke Kota Medan. Masih ada pelaku lain yang kita kejar? Kami akan dalami dan kami akan melakukan penyelidikan untuk pelaku yang akan kami kejar. Saat hendak melakukan penggeledahan untuk mencari barang bukti lainnya, pelaku PS berupaya melawan dan mencoba merampas senjata api milik petugas sehingga diberikan tindakan tegas. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dan terancam hukuman 20 tahun penjara seumur hidup hingga hukuman mati.